Jumat malam 12 November sekitar pukul 7.30 terjadi hujan lebat di area kota Muara Tewe, Kabupaten Bantul Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini di jalur jalan permuka, di tempat kolam Haji Tajri tidak bisa dilintas lagi. Demikian untuk laporan sementara. Ya. Ini di jalur lintas Jalan Ahmad Yani. Ini tepatnya di depan statistik. Di depan statistik juga terjadi banjir akibat hujan deras di Kota Muara Tewe. Tadi ada warga yang meminta supaya semua mobil pelan-pelan. Termasuk di depan kantor perikanan Kota Muara Tewe juga banjir. Ini banyak sekali warga yang kemungkinan dari dalam itu banyak sekali rumah warga yang tenggelam.